It's that Zest Super Bowl, no Hashima flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya upgrade versi Android 5.1 ke 6.0. Oke, sekarang di sini saya memiliki ponsel smartphone dari Oppo F1S yang RAM-nya 3GB, RAM-nya 3GB, ROM-nya 32 ya. Nah, ini ponsel saya Oppo F1S ya. Nah, bisa dilihat Oppo. Dan ini akan saya upgrade ke 6.0. Dan posisi Android sekarang masih 5.1. Kita cek dulu ya. Kita lihat tentang ponsel. Tentang ponsel ini. Nah, bisa dilihat di sini ya, Android saya masih 5.1. Tuh, jelas 5.1. Turun ke bawah, di sini RAM-nya 3GB. ROM 32 ya. Nah, ini akan saya upgrade ke Android 6.0. Ini dilihat ya, masih 5.1 ya Android-nya ya. Dan sekali lagi, sebelum upgrade kita harus menyalin semua data-data yang kita anggap penting ya. Karena nanti akan menghilang jika kita tidak menyalinnya atau tidak membackupnya. Aduh, berisik ya suara mobil. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, ini adalah firmware-nya ya. Nanti link-nya akan saya sediakan di deskripsi video ini. Jika ingin mengupgrade, langsung saja perbarui segera. Itu ya, itu langsung klik perbarui segera, maka langsung otomatis mengupdate. Oke, langsung saja ya, kita klik di sini perbarui segera. Oke, klik. Nah, ini adalah proses pembaruan sistem Android dari 5.1 ke 6.0. Dan ini video pertama kali di 2018. Oke, selamat tahun baru buat kalian semua yang lagi tahun baruan ya. Oke, kita tunggu ini blank putih, blank putih, blank hitam. Nah, ini proses lagi berjalan. Kita tunggu saja. Biasanya proses ini agak sedikit lama ya, sekitar dari mulai kita perbarui sampai selesai, sampai finish ya, sampai kita pasang email-email lagi, itu sekitar kurang lebih lah 1 jaman ya, kurang lebih 1 jam ya, nggak nyampe sih 1 jam itu. Oke, kita tunggu saja sembari menunggu proses. Kita siapkan segelas kopi karena proses ini agak lama, jadi ya suntuk juga kalau menungguin ini doang ya. Dan jika Anda menyukai video-video seperti ini, mohon di like, comment, share, dan subscribe supaya saya semakin semangat membuat video seperti ini. Dan ada rencana saya akan upgrade ke 8.0. Jadi yang suka video-video seperti ini tinggal like aja ya, like, comment, share, dan subscribe. Nah, nanti akan saya upload juga ke video cara upgrade dari 6.0 ke 8.0. Sudah tahu kan 8.0 Android apa? Iya, benar sekali, Android Android apa? Android. Ngerokok dulu bro. Ya, kita akan upgrade ke Android Oreo, tapi nanti ya, nanti linknya akan saya sediain di bawah deskripsi video ini, atau langsung gabung ke line grup Facebook kita ya, nama grup Facebook Android Suka Karya. Nanti bisa gabung di sana, banyak teman-teman kita yang udah bergabung. Dan setiap video yang saya upload juga saya sediakan di Facebook, dan semua aplikasi saya sediakan di Facebook ya, terkecuali Room. Kalau Room sangat gede ya, Room ini berkisaran sekitar 1,5 GB ya, jadi agak gede, jadi nggak bisa saya upload ke
Facebook ya, melainkan nanti ada linknya sendiri yang dapat Anda unduh. Ini proses ini memang agak sedikit lama ya. Kita tunggu saja. Ingat ya, ini upgrade dari lollipop ke Oreo, lollipop ke marshmallow ya. Nah, besok rencana saya akan upgrade lagi ke marshmallow ke Oreo. Nah, jadi bertahap ya, jangan langsung ke Oreo nanti hack. Jadi bertahap dulu ya, kita bertahap. Sudah menyala? Kita tunggu. Apakah handphone hidup kembali atau kan modar alias matot, mati total? Enggak lah ya, link in firmware ini sudah saya percayai. Tuh, nyala lagi. Kita tunggu sebentar ya. Hasilnya bagaimana? Oke, inilah hasil dari upgrade-annya. Ini saya rekam lewat smartphone yang saya upgrade. Kita cek langsung ke tentang ponsel. Cus. Oke, bisa dilihat di sini sudah 6,0 ya. Jelas di sana Android sudah berubah menjadi 6,0. Oke, kita cek ke bawah, normal semua. Sukses buat Androidnya. Nih bisa dilihat nih tampilan Android 6,0 seperti ini. Jadi ketika kita tarik ke bawah, yang keluar itu pengaturan dulu ya, nggak kayak Android yang 5,1 tadi ya. Oke, terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.